Wait, sebelum nonton, pastikan sudah subscribe, like, dan komen sebanyaknya. Oke, kemana kita hari ini? Di awal? Ke Siosar Puncak 2000. Untuk sahabat-sahabatku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dulu, terlebih dahulu. Selamat pagi, semangat pagi. Jadi untuk pagi hari ini, bersama Kutu Brothers dengan Adi Awak dan kita, Abang Awak, kita akan menuju mereview Puncak 2000, tepatnya di Kecamatan Merek ya? Karo. Kabupaten Karo. Tempatnya memang lagi viral-viralnya ini. Apalagi di 2023 ini ada mungkin permainan terbaru. Ya. Jadi mungkin saya dengan Abang Awak mau menuju cross-check ke lokasi. Jadi setidaknya sebagai informasi untuk sahabat-sahabat yang ingin menuju ke Puncak 2000. Nah, kita akan review dulu apa-apa aja perkembangan di sana. Jadi jarak tempuh dari kita sekarang ini, kita dari di mana nih? Di Klamber, di LPTA Klamber 5 menuju ke Puncak Sosar itu memakan waktu sekitar 3 jam setengah. 3 jam setengah memakan waktu, jarak tempuh sekitar 91 km. Jadi jangan kemana-mana, saksikan terus channel Kutu Brothers. Kita akan review wisata-wisata yang lebih asik lagi selain Puncak 2000. Nah, hari ini kita langsung ke Puncak 2000. Check it out. Oke, untuk sahabat-sahabatku semuanya, jadi kita jalur utama kita melalui jalur depan dari Jamin Ginting menuju ke Sibolangit. Nah, nanti kita akan istirahat sejenak di Sibolangit menuju ke Siosar. Jadi kita ambil titik istirahat di Sibolangit ya. Oke guys, kita baru nyampe, masih setengah perjalanan untuk menuju ke Puncak 2000 Sosar. Ini kita lagi ngopi-ngopi asik bersama Adi Awak guys. Asik sih. Ya, ini kita Bang Awak. Nyantai sejenak, rekomendasi tempat untuk istirahat sebentar. Dan bagus tempatnya di mana nih, Bang Awak nih? Di Sibolangit. Tempatnya di Sibolangit. Recommended lah untuk sahabat-sahabat semua. Tempat persinggahan. Jadi lokasinya juga cukup lebar, cukup aman dan nyaman. Oke, kita tunggu lagi, nanti kita lanjutkan perjalanan langsung ke lokasi wisata yang kita tuju.
Ya, untuk sahabat-sahabatku, kita ambil review untuk lokasi wisata Puncak 2000 Siosar ini di hari weekday. Jadi kita tidak ambil di hari weekend. Nah, biar supaya lebih totalitas, lebih enak, kita mereview lokasi wisata yang ada di Puncak 2000 Siosar. Akhirnya sampai juga dalam perjalanan 3 jam menuju ke Siosar, sampai juga kita ke Puncak 2000 Siosar. Oke, kita langsung mereview ya untuk lokasi wisatanya, tempat pemandangannya seperti apa. Check it out!